Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tuf bina fi tayassir kulli yasir fa ana tayassir kulli yasir 'alayka yasir rabbi yasir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tamim bin khair, rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية برحمتك يا عليم يا حليم يا ودود يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أستودعك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه فلا تنسني يا رب العالمين ونافع بي بعلومي في الدارين يا آمين يا رب العالمين. أما بعد, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberikan kesempatan untuk mengisi umur dengan ilmu dan ibadah. Untuk pengajian kitab Minhajul Abidin, kita sambung masih dalam aqabah yang pertama. Aqabah ni artinya pendakian. Imam Ghazali meletakkan 7 pendakian untuk seseorang hamba layak digelar sebagai hamba. 7 syaratlah ataupun 7 pendakian aqabah dia kata. Aqabah pertama iaitu aqabah ilmu. Syarat pertama ilmu. Qala ma'alifu rahimahullahu taala, kemudian ketahuilah bahawa akabah ilmu ini adalah satu akabah yang payah perjalanannya. Imam Ghazali beritahu payah. Tetapi dengannya tuntutan dan maksud seseorang akan tercapai. Hanya dengan ilmu maka maksud seseorang akan tercapai apapun, apatah lagi dalam ibadah. Yang melayakkan sebagai seorang yang digelar hamba. Ya, kemanfaatannya banyak. Banyak manfaat ilmu. Tetapi perentasannya, jalannya sukar. Susah. Suatu yang berharga pastilah sukar nak didapat. Itu sudah jadi sunnatullah. Dan kemerbahayaannya pula besar. Besar juga bahayanya. Kegelinciran ilmu pun besar. Berapa ramai orang yang berpaling daripadanya menjadi sesat. Tak mau mencari ilmu, sesat. Tak ada ilmu, sesat, kata Imam Ghazali. Berpaling, payah. Susah nak ni. Ya, susah nak dapat ilmu ni. Tak faham ni. Ya, maka berpaling.
jadi sesat. Berapa ramai orang yang menjalaninya tergelincir? Kata Imam Ghazali, ada juga orang yang terus berjalan menuju mencari ilmu, menjalani ilmu, tapi tergelincir, tergolek. Berapa ramai orang yang tersesat di dalam akabah ini? Ramai. Sesat dalam akabah ilmu. Dah belajar dah pun, sesat lagi. Menjadi orang yang kebingungan. Bingung. Berapa ramai pula yang menjadi orang yang lemah. Mengeluh. Sedih. Dan orang yang terputus di pertengahan jalan. Belum sampai ke puncak. Kan? Belum sampai. Tapi terputus di tengah jalan. Tak sampai dalam menuntut ilmu. Dan berapa ramai orang yang merentasinya sampai ke matlamat dalam tempoh masa yang pendek. Ramai. Orang sekejap menuntut ilmu dapat lah. Dapat dalam erti kata diiktiraf di sisi Allah. Diterima sebagai hamba. Diiktiraf, pengiktirafan tu Allah je lah. Dalam tempoh yang singkat. Sedangkan yang lainnya pula terumbang ambing dalam akabah ini selama 70 tahun. Ada juga orang 70 tahun tak sampai-sampai. Rupanya begitu gambaran ilmu. Tapi memang betul lah. Ini realiti yang berlaku dalam menuntut ilmu. Sebenarnya semua perkara yang tersebut tadi sama ada sampai atau tidak, cepat atau lambat memperolehi ilmu, lambat atau cepat dapat ilmu, sampai atau tak sampai dalam ilmu, adalah di dalam kekuasaan tangan Allah Azza wa Jalla. Itu jawapannya. Semua itu adalah kan kekuasaan di atas kekuasaan Allah. Boleh jadi mudah. Boleh mencapai kan sasaran dapat. Itu adalah dengan kudrat iradat Allah, rahmat Allah, kasihan belas Allah, bimbingan Allah, dijemput oleh Allah, diberikan oleh Allah. Itu yang kita kena wajib beriman. Apapun. Apapun keadaan, serah kepadanya. Dia yang berkuasa. Adapun manfaatnya ilmu, sebagaimana yang telah kami sebutkan, bahawasanya ianya sangat dihajatkan oleh seorang hamba kerana binaan urusan ibadah kesemuanya didirikan di atasnya. Manfaatnya. Manfaatnya yang paling besar, bahawasanya dia kata binaan ibadah semua didirikan di atas ilmu. Sekecil-kecil ibadah mesti dengan ilmu. Itu manfaat ilmu. Terutama ilmu tauhid. Teras kepada ilmu, ilmu tauhid. Akidah betul. Akidah paling penting. Iman yang penting, iman akidah. Siapa yang ada sebesar zarah, kan? Dia masuk syurga. Iman. Tauhid. Dan ilmu sir. Ilmu sir, ilmu ni lah. Ilmu sir ni. Ilmu mengenai hati ni. Memperbetulkan hati. Mengisi hati. Tasawuf ni lah. Sesungguhnya telah diriwayatkan bahawasanya Allah Ta'ala berwahyu kepada Nabi Daud alaihissalam. Dalam kitab ni
bukan hanya bawa tentang ayat Quran, tentang hadis-hadis Nabi, tapi diisi juga dengan kira hadis lah. Ya, hadis daripada Nabi Daud. Begitu juga wahyu kepada firman Allah, bahawasanya Allah telah berwahyu kepada Nabi Daud alaihi salam. Firmannya Allah, wahai Daud, pelajarilah olehmu ilmu yang bermanfaat. Allah berfirman kepada Nabi Daud. Masyhur dah apa yang difirmankan oleh Allah kepada kita, kepada melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran mengenai ilmu. Banyak ayat Al-Quran. Tapi dengan Nabi Daud pun macam tu. Ini dibawa datang oleh Imam Ghazali. Allah berfirman, wahai Daud, pelajarilah olehmu ilmu yang bermanfaat. Ilmu nafi'. Maka sembah Daud. Maksudnya menjawab. Kata Nabi Daud. Dia tanya, ya Tuhanku, apa dia ilmu yang bermanfaat itu? Apa dia ilmu yang bermanfaat? Firman Allah, ialah ilmu yang dapat engkau mengenal kemuliaanku. Kalau ada kan, ilmu tu, engkau tahu tentang kemuliaan aku, keagunganku. Engkau dapat ilmu, ilmu tu tentang agungnya aku, kebesaranku dan kesempurnaan kekuasaanku atas segala sesuatu. Maka sesungguhnya inilah yang mendekatkan engkau kepadaku. Itulah yang membawa dekat kepada aku, kata Allah. Taqarrub ilallah lah tu. Kalau ada ilmu yang menyampaikan, engkau jadi faham. Dapat ilmu, aku ni maha agung. Aku ni kekuasaanku atas tiap-tiap sesuatu. Maka itulah yang mendekatkan engkau kepadaku. Kata kan, firman Allah di dalam wahyunya kepada Nabi Daud. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali, semua orang tahu, merupakan sepupu Rasulullah. Dan juga merupakan menantu Rasulullah. Sahabat Rasulullah yang rapat dengan Rasulullah. Dia pangkat sahabat, iya. Pangkat sepupu, pertalian keluarga, iya. Anak bapa saudara Nabi. Sayyidina Ali ni, kan, adik-beradik dia ramai. Jadi, Rasulullah merupakan anak yatim yang dipelihara oleh bapa kepada Sayyidina Ali. Bahawasanya, katanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bahawa beliau telah berkata, tiada menggembirakanku sepenuh kegembiraan andainya aku mati di waktu kanak-kanak dan aku dimasukkan ke syurga. Walhal aku tak sempat besar dapat mengenal Tuhanku. Maka sesungguhnya orang yang paling mengenal Allah itu ialah orang yang paling takut dan paling banyak beribadah kepada Allah. Jadi kata Sayyidina Ali, aku tak gembira andainya aku mati kecil. Kan, masih kecil, tak sempat besar, masuk syurga.
Berbanding dengan aku, dia kata, dapat mengenal Tuhanku. Masuk syurga juga. Tapi dengan dengan makrifah, mengenal Allah di masa hidup di dunia. Kanak-kanak, dia tak kenal Allah. Kan? Sebagaimana orang-orang dewasa. Kan? Maka masuk syurga, dua-dua masuk syurga. Tapi kata Sayyidina Ali, aku lebih suka. Kan? Mati dalam keadaan besar mengenal Tuhanku. Dan masuk syurga. Itu penting ilmu. Artinya dengan ilmu tu, perantaraan ilmu tu mengenal. Yakni tentang keagungan, kemuliaan, kebesaran, kesempurnaan Allah. Ma'rifah kepada Allah di muka bumi. Itu besar ma'rifah. Sayyidina Ali kata. Maksudnya ilmu lah. Maka sesungguhnya orang yang paling mengenal Allah. Siapa dia? Ialah orang yang paling takut. Atqakum. Yang paling takut. Dan paling banyak beribadah kepada Allah. Betul lah. Bila seorang kenal, maka dia akan melahirkan semangat untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dia rasa malu. Orang yang makrifah dia rasa malu. Sentiasa musyahadah, menyaksikan kebesaran Allah. Merasa kan, hampir sangat. Malu. Itu tutup guru dia. Kan? Jadi mudah. Jadi mudah nak melakukan amal ibadah. Malu. Kita tengah malam. Tengah malam. Kalau dipanggil oleh mak ayah, bangun. Kan? Ketuk pintu. Mak ayah tak ada di rumah. Kita dah ada rumah sendiri. Mak ayah ketuk pintu. Ketuk apa? Tekan loceng. Oi, bangun. Mak ni. Ayah ni. Keluarga ni. Kawan ni. Tok guru katalah. Kau orang yang makrifah dengan Allah, bangun di tengah malam. Oi, siapa yang bangun dengan aku? Siapa tu? Boleh bangun, boleh celik. Aku dijemput ni. Kan? Datang ni. Allah panggil ni. Malu lah. Tergamak kita biarkan mak tepi pagar. Kan? Balik. Kan? Start kereta balik. Tak tergamak. Sebab kita kenal mak. Nah, ini orang-orang yang makrifah dengan Allah tak tergamak dah. Tak tergamak. Tak sujud beribadah dengan Allah bila Allah panggil. Seronok lagi. Bagaimana gembiranya seorang anak, gembiranya seorang kekasih, bila kekasih datang. Ui. Memanggil. Ini membalas kasih dan cinta Allah. Merasakan. Sangat rasa tu. Kasih sayang Allah tu, nikmat Allah tu. Rasa malu. Ini orang yang tak sampai kepada makrifah kepada Allah, tak adalah terdorong. Tidur balik. Tidur balik. Lagi yang paling baik memberi nasihat pada jalan Allah. Ini orang yang dia kata paling mengenal Allah. Bukan senang. Sebut je. Sebut mudah. Kan? Dia kata paling baik memberi nasihat pada jalan jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adapun kepayahan akabah ilmu itu sudah termaklum. Oh, payah ilmu. Itu manfaatnya dapat kenal Allah, dapat manis beribadah bila dapat ilmu. Kenal Allah sungguh. Kan? Betul tauhidnya, manfaat. Tapi kepayahannya
Dia kata, sudah termaklum. Maka kerahkan diri anda berniat ikhlas pada menuntut ilmu. Nombor satu, kata Imam Ghazali, kerahkanlah diri anda ikhlas dalam menuntut ilmu. Oh, ikhlas ni besar. Pun senang disebut. Boleh disebut. Tapi hakikat ikhlas sebenar, hanya Allah yang tahu. Betul, tak betul ikhlas. Menuntut ilmu ni. Kalau cuma nak sijil, tak ikhlas namanya. Nak kertas tu, nak pangkat, dan jadikan tuntutan itu tuntutan pengetahuan amal, bukan tuntutan penceritaan tanpa amal. Ini malu kita ni. Katanya jadikan tuntutan ilmu itu tuntutan amal. Kenapa nak ilmu? Supaya nak amal. Bukan nak cerita semata-mata. Ketahuilah olehmu, kata Imam Ghazali lagi. Qala ma'alifu rahimahullahu ta'ala, hendaklah kamu tahu bahawa kemerbahayaan akabah ilmu adalah besar. Besar juga bahaya ilmu tu. Maka sesiapa menuntut ilmu kerana memalingkan muka orang ramai untuk memberi perhatian kepadanya. Di lubuk hati nuntut ilmu tu supaya orang tertarik, ambil perhatian kepadanya sebab dia berilmu, ada ilmu, boleh dapat penghormatan di tengah masyarakat. Nawaitunya itu. Dan untuk bersekedudukan dengan para amir, dengan para pemimpin. Oh, ahli ilmu seganding dengan pemimpin. Diangkat jadi penasihat, jadi mufti, diraja. Siapa yang menuntut ilmu kerana itu serta bermegah-megah, satu kemegahan terhadap orang yang setanding dengannya. Ada orang ulama. Maka ada orang yang terdorong mendapatkan ilmu, menuntut ilmu supaya aku nak standing dengan dia ni. Boleh duduk dengan dia ni. Dengan ulama tu. Dan juga untuk memburu kebendaan duniawi. Cari ilmu agama untuk memburu kebendaan duniawi. Bila masyhur, rezeki pun luar biasa. Maka apa katanya? Akibatnya perniagaannya akan rugi binasa. Kata Imam Ghazali. Kebinasaan. Dan jual belinya akan rugi. Rugi. Tidak bermanfaat di akhirat nanti. Itu jadi ilmu yang ghairun nafi'. Mungkin boleh dapat. Mungkin standing dengan ulama tu. Mungkin boleh duduk dengan raja, dengan amir. Masyhur. Kan? Apa namanya? Celebrity. Kan? Masyhur lah. Terkenal. Tapi bila nawa itu yang macam tu hancur, tak ada faedah di sisi Allah. Memang betul. Sikit pun tak memberi manfaat. Itu adalah perniagaan yang rugi. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man talabal ilma liyufakhira bihil ulama aw liyumariya bihis sufaha aw liyasrifa bihi wujuhun nas ilaihi adkhalahu Allahun nar." Bermaksud, ini sabda Nabi,
Sesiapa menuntut ilmu, man talabal ilmi, man talabal ilma. Untuk apa dia tuntut ilmu? Liyufakhira bihi al-ulama, supaya dia bermegah dengan ulama. Namanya wah, ulama ni akan kata dia, awak hebat, awak boleh dengan dengan kita, wah, boleh jadi ahli majlis fatwa. Saya standing dengan majlis fatwa, contoh. Ulama, aku nak target jadi ahli majlis fatwa. Aku nak jadi mufti, nak jadi pegawai agama, nak jadi pengarah, nak jadi orang terkenal. Nabi kata, siapa yang tuntut ilmu kerana itu nawaitunya? Awliyu mariya bihi sufaha, atau kerana berbantah-bantah dengan orang jahil. Boleh jadi berdebat. Orang-orang jahil, tak bolehlah angkat muka dengannya. Awak kelulusan apa? Orang tanya sikit, bantah sikit, awak punya, awak doktor kah? Macam YouTube kan? Di YouTube ada tu. Awak bantah, awak belajar mana? Wah, boleh cakap macam tu. Bantah. Atau kerana memalingkan muka manusia, au liyasrifa, supaya orang tertarik. Wujuhun nas, orang jadi berpaling muka kepadanya, buang menghadapnya, tengok dia. Maka adkhalahun nar. Ini bahaya ilmu ni. Betul ilmu hebat, tapi bahayanya pun dahsyat. Dahsyat. Ujiannya pun dah dahsyat. Bila ada ilmu, orang lantik lah. Bila orang lantik, siapa yang lantik? Mau tak mau, lah, yes man lah. Nah, itu biasanya sifirnya gitu. Sifirnya bila dekat Amir, yes man, okay bos. Sebab itu, sejarah ulama-ulama yang hebat, mereka ni bila hebat macam Imam Syafi'i, semua imam-imam diseksa, dipenjara. Sebabnya apa? Dilantik untuk dekat dengan penguasa. Tak mau. Bila tak mau, lawan aku ya. Jadi gitu. Itu sifirnya. Bila terima, dia lain. Macam mana pun dengan kuasa ni, dunia ni, dia jadi berubahan. Berubah. Dengan jawatan, dengan duit, payah tu. Nak berdiri di atas ilmu tu payah. Dengan orang-orang yang kita terhutang budi, payah. Anjing. Anjing yang garang. Kan? Garang bukan main. Hari ni bagi daging. Kan? Besok, menyala lagi. Bagi daging lagi. Slow sikit tu dia. Ulama kata lah. Nabi pun ada sebut dalam. Harimau kalau sudah dikurung pun harimau boleh jinak. Itu bahaya ilmu. Telah berkata Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu ta'ala, aku melakukan mujahadah selama 30 tahun. Maka tiada aku dapati suatu yang paling sukar atasku selain daripada perjuangan mencapai ilmu. Walhal ini ulama besar ni. Di abad ke berapa? Abad ke di tahun 260 Hijrah. Ada satu pendapat mengatakan 234 Hijrah. Abu Yazid Al-Bustami. Ini zaman-zaman Imam lepas Imam Syafi'i lah. Zaman murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 170 Hijrah. Abu Yazid Al-Bustami ni dia terkenal dengan ahli sufi lah. Katanya 30 tahun aku menuntut ilmu, tapi yang paling sukar ialah betul di atas jalan ilmu. Nak dapat ilmu tu paling susah.
dan menghindarkan dari bahayanya. Ini menepis daripada bahaya ilmu. Itulah tadi. Bahaya ilmu, bila sudah diuji dengan pangkat. Bahaya. Uji dengan sifat takabur, rasa besar. Apatah lagi kalau orang hormat. Orang hormat, memanglah dia punya sifirnya, orang pasti akan memberi tempat. Dia hormat orang. Tegur orang sikit, melenting terus. Itu ujiannya. Itu bahaya ilmu. Ingat, jangan sekali-kali anda tertipu. Qala mu'alifu rahimahullahu ta'ala, tinggal. Dia kata, awas daripada syaitan. Kata Imam Ghazali, awas daripada syaitan yang mengikat. Yang memikat. Memikat dan membisikkan anda. Syaitan akan bisik kepada ahli ilmu. Ya, yang belajar ilmu. Kata-kata memerangkap, nak memerangkap. Sesungguhnya apabila ada bahaya besar dalam menuntut ilmu, maka meninggalkannya adalah terlebih baik. Syaitan boleh bisik. Ini lintasan dalam hati, syaitan akan tiup dalam hati. Hey, kamu menuntut ilmu, bahayanya besar. Jadi bagus jangan jadi orang alim. Jangan nuntut ilmu. Bahayanya besar. Itu ada. Syaitan akan bisik. Tak payah. Ingat, jangan sekali-kali anda tertipu menyangka kata-kata itu benar. Ini nasihat Imam Ghazali. Dia lalui ini. Sesungguhnya telah diriwayatkan daripada Rasulullah SAW. Beliau bersabda. Nabi bersabda. Utli'at. Utli'tu Lailatul Mi'raj 'ala an-nar fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Bermaksud Nabi kata, aku telah diperlihatkan api neraka pada malam Mi'raj, maka aku lihat yang terpaling ramai penghuninya, penghuni neraka, ialah orang-orang fakir. Sembah mereka itu sahabat. Sahabat tanya terus, ya Rasulullah, minal mal? Artinya, ya Rasulullah, apakah mereka itu fakir daripada harta? Mereka itu fakir di sudut harta kah? Sabda sahut baginda, la, tidak. Bal minal ilmi. Bahkan mereka itu fakir di sudut ilmu. Orang fakir di sudut ilmu, itulah yang paling banyak masuk neraka. Kata Rasulullah. Maka sesiapa tidak belajar ilmu, nescaya segala ibadatnya tidak datang dengan kukuh. Tak kuat ibadah itu. Rapuh. Tak kemas. Dan hak-hak ibadah itu tidak terlaksana sebagaimana yang wajar. Memang tak terlaksana sebagaimana yang wajar, yang sepatutnya. Ibadah tonggang langgang. Andainya seseorang lelaki beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ibadah malaikat di langit, banyaknya ibadah, tetapi tanpa ilmu, nescaya adalah dia daripada golongan orang-orang yang rugi. Ini, walaupun ibadat macam malaikat, tapi tanpa ilmu, maka dia tetap rugi. Jauh tu. Rapuh. Zaman sekarang lagi macam-macam akidah, kan? Tak kena gaya, salah akidah. Sifat 20, sesat. Ilmu tasawuf sesat. Habislah.
Andainya seorang lelaki beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ibadat malaikat di langit tetapi tanpa ilmu, nescaya adalah ia daripada golongan orang yang rugi. Oleh itu, bersungguh-sungguhlah anda pada menuntut ilmu dengan mencari, cari, mempelajari dan mengaji. Kemudian mengajarnya pula setelah pandai, jauhkan perasaan malas dan jemu. Jika tidak bersungguh-sungguh menuntut ilmu, anda akan berada dalam bahaya kesesatan. Bahaya sesat. Ilmu tak ada. Apapun orang dakwah tentang Tuhan, tentang iman, tak ada filter. Jadi ragu. Orang gempak sikit, kan? Sifat 20, tak boleh. Terus, goyang lah. Sifat 20 tu bukan daripada Quran. Goyang terus. Habislah. Wal-iyadubillah. Kemudian, sebagai kesimpulan, bahawa apabila anda bersungguh-sungguh memikirkan tentang dalil perbuatan Allah Azza wa Jalla, nescaya anda akan mengetahui bahawa anda dan kami juga mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa. Ini dia bagi gambaran. Dia kata, kalau kamu bersungguh-sungguh memikirkan tentang dalil perbuatan Allah, nescaya anda akan mengetahui, dapat ilmu. Apa ilmu apa? Anda tahu bahawa kami juga mempunyai Tuhan yang kuasa, yang Maha Kuasa. Itu dia punya natijah. Bila dapat ilmu, jelas, yakin sungguh tentang Allah Maha Kuasa, yang Maha Mengetahui, Maha Mengetahui, yang Maha Hidup, yang Maha Mutlak kehendaknya, yang Maha Mendengar, yang Maha Melihat, yang Maha Berkata-kata, yang Maha Suci, yang Maha Suci daripada kebaharuan. Maha Suci daripada sifat baharu, sifat makhluk. Tengok, ini sifat 20 ni. Cuma dia tak sebut. Semua ada yang dalam sifat 20 ini. Mukhalafatu lil hawadis, kan? Menyalahi daripada yang baharu. Pada kalamnya, ilmunya dan iradatnya. Kalam Allah, ilmunya dan iradatnya. Maha suci Allah daripada baharu, bersifat baharu. Allah bertempat kah? Allah di atas langit kah? Langit tu baru kan? Maha suci Allah daripada sifat baharu. Allah di atas aras kah? Maha suci Allah daripada sifat baharu. Aras itu adalah makhluk. Allah berhajat pula dengan makhluk. Kalau Allah berada di atas aras, artinya Allah berhajat ke atas makhluk, menyalahi sifat siapa sifatnya, sifat yang Allah ni qadim. Lagi maha suci daripada segala kekurangan dan kebinasaan, ia tidak disifatkan dengan sifat yang baharu dan tidak harus di atasnya apa yang harus atas segala makhluk. Azan dah. Azan Isya. Ia tidak menyerupai sesuatu daripada makhluknya dan sebaliknya tiada suatu menyamainya. Tiada suatu makhluk menyamai Allah. Tidak tidak apa dia? Tidak mengandung akannya oleh segala tempat. Allah tak bertempatlah. Dan pihak bukan di atas. Atas langit,
arash, itu pihak. Nah, serta tiada menimpa olehnya mana-mana perubahan dan mana-mana kerosakan. Wallahu alam. Ya? Nah, kita berhenti setakat itulah. Nah, ini di sudut ilmu makrifah ni. Dan apabila anda berfikir tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhiri wallahu alam aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.